Anjir. Mundur banget. Oke, salip terus. Aduh, ada polisi. Awas. Kena lagi. Ini uang gak bisa habis nih kalau kayak gini. Hey, yo, what's up guys? Welcome back to channel. Oke, guys, dalam kesempatan video kali ini gua akan mainin game Euro Truck Simulator lagi ya, guys. Oke, dalam video kali ini di sini gua menggunakan ETS versi 1.30 ya, guys. Dan di sini gua menggunakan mobil Toyota Hilux ya, guys, yang TRD ya. Ini dari siapa tuh autornya, lupa lagi gua. Nanti autornya gua cantumin aja di deskripsi ya, guys. Dan untuk mapnya di sini gua menggunakan map MII Reboisasi ya, guys. Dan ini mapnya map adrenalin ya. Dan kali ini kita akan melakukan perjalanan ke Siring ya, ke sini ya. Nanti di sini kita akan mulai menaiki kapal laut dan sampai ke seberang ya, guys. Dan kita akan mengantarkan bantuan ya, guys. Ini dia, di sini gua akan membawa aqua sama Indomie ya. Oke, kita langsung aja ya. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berarti kita belok kiri ya, guys. Untuk trafiknya di sini gue menggunakan yang trafik dari SMT ya, guys. Oke, nice. Berarti kita lurus ya, nanti di depan kita belok ke kiri ya, guys. Coba kita lihat bensinnya masih penuh. Oke. Oke, untuk Toyota Hilux ini gue pertama kali coba ya, guys. Dan ini statusnya gratis ya, guys. Nanti kalian bisa cari di grup-grup ETS juga ada. Atau nanti gue cantumin aja linknya di deskripsi ya. Ke Siring, berarti ke kiri ya. Terus coba. Oke, ke kiri sih. Oh, benar ke kiri ya, guys. Ke kiri, dikira gue ke kanan gitu. Oke. Cuman untuk traffic bus gue belum pasang sih, tadi lupa lagi. Oke. Ini untuk trafiknya gue setting di angka 8 ya, guys. Aduh. Ada polisi ternyata, guys. Oh, macet ternyata sini nih. Kita selip aja ya. What the hell? Dikira bisa loh. Nyangkut ternyata loh. Oke, selamat jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Tuh, spending. Apa? Fuel items. Ini emang kecepatan maksimumnya berapa ini? Persen di sini gue jalan pakai kecepatan 60 udah. Oke, kita salip ya. Sen kanan dulu, klakson. Oke, untuk klaksonnya ini standar seperti mobil-mobil biasa ya, guys. Wow, 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 ini udah mulai masuk ke jalur-jalur es krim nih. Banyak lubang-lubang soalnya. Oke, nice. Ini di sini jalannya belum di aspal ya, guys. Masih dalam apa tuh? Jalan setapak ya, jalan pasir. Tapi kalau sampingnya kok udah dijaga pakai pembatas jalan ya. Ini majak batu di sini. Oke, kita salip. Kita sen kanan dulu. Aduh, ternyata di depannya ada mobil loh. Oke, kita selip aja deh. Lama banget soalnya. Oke, nice. Nah, ini nih udah mulai masuk ke jalur-jalur yang batuan ya, guys. Oke, kita akan mengantarkan sembako ya. Ush, eh malah nyangkut loh. Oke, pelan-pelan. Anjay. Oke. Ya iyalah, ini motor tuh. Kita masukin aja. Motor malah jalan ke tengah loh. Oke, tancap terus. Gigi dua nih, anjir. Melangap loh. Oke, gigi 3. Gigi 4. Gigi 4 malah ngedun. Wish, wish, awas, 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 awas. Oke, oke, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, truk belakang malah nabrak lagi. Terus perjalanan masih jauh.
Oke, okay. Iyalah. Tanggung banget itu tanggungnya. Oke, okay, bebatuan lagi guys. Okay, ini jalan-jalan gak rata ya. Tuh, jadi kalau ada jalan kayak gini tuh langsung nabrak gitu loh. Jadi gak kelewat gitu. Kayak ngebug gitu. Lihat aja terus. Kalau yang mobil belakang itu jadi lancar banget gitu, kalau yang mobil gue ini jadi kalau kena lubang itu malah kayak gini. Oke. Okay. Iyalah malah macet loh guys. Kita tancap terus. Oke, okay, nice. Tancap terus. Oke, untuk mode gratis ini menurut gue gimana ya, berarti juga sih apa maksudnya lumayan banget gitu dapat mode gratis seperti mode sel kayak gini. Lihat dari mulai interiornya, eksteriornya ini persis banget kayak mobil asli gitu. Dan ini modnya gratis loh guys, gila keren banget kan. Oke, ini mulai rata nih jalannya. Oke, kita salip bahu kiri ya. Ada terus, bahu kiri terus. Oke, nice. Salip terus. Oke, bisa. Oke, awas mobil polisi. Jalan. Baru juga bilang udah kena mobil polisi anjir. Aduh, tuh lihat. Ini suspensinya menurut gue emang enak juga, cuman kenapa kalau pas dibawa ke jalan garata gini kayak pakai suspensi mobil sport gitu. Oke. Okay. Aja terus. Coba diferensialnya kita aktifin. Oh, dikunci diferensialnya anjir. Oke. Okay. Ayolah. Oh, ini kayaknya gue melewati batas maksimum kecepatan tadi ya, jadi kena polisi gitu. Oke, belok. Oh, ini 30 km/jam guys. Pantesan tadi gue buat 60 malah kena polisi gitu. Tuh lihat, anjir. Oke, coba banting kanan banting kiri ya. Ya, di depan ada polisi itu. Ush. Malah mental mentul kayak gini. Oh, ini di sini ada yang kecelakaan. Coba kita sen kanan ya. Kita sen kanan. Ya elah, anjir, ini trafiknya macet banget kalau kayak gini. 2 hours later. Oke, tancap terus. Nah, ini baru lancar. Oke, di sini kita matiin. Gila, anjir kecepatannya berapa nih? Cepet banget dah. 119, gila dah. Perasaan gue bawa di tol ini bisa cuma dari. Anjir, kebanyakan ngomong ini. Malah oleng loh. Oke. Perasaan gue mobil ini dibawa di tol itu nggak sampai kecepatan 100 loh guys. Palingan 90, tapi kalau di sini kok bisa sampai 120. Oke, 70 tuh cepet banget anjir. Rasanya ini jalan pasir ya.
Oke, tancap terus. Perjalanan masih panjang ini. Oke, ini mulai menanjak ya. Ini kalau nggak salah map ini jalannya jalan Sumatera nih kalau nggak salah. Oke, pelan-pelan, mas. Takutnya lagi. Persen gue sekarang apa? Main ETS jadi apa? Jadi kaku gini ya. Oke, belokan ini. Ini belokannya bayang banget nih. Ya. Kita aja terus 80 anjir kecepatannya. Padahal ini maksimumnya 60. Aja terus, terus ada polisi. Rasanya di sini banyak banget polisi ya. Oke, awas ini jalan rusak. Oke. Nice. Oke, okay. Aduh, jalannya kayak gini lagi anjir. Lihat, ini sering banget banyak apa? Sering banget ada polisi gitu. Ini di samping apaan ya? Oh, ini semacam tempat kantor gitu ya, guys. Oke, okay. Acap terus. Ini mobil apaan ya? Kecil banget dah, kayak mobil kondok gitu. Waduh. Kita tanjak terus, banting kanan, banting kiri terus. Ya, malah nyangkut anjir. Padahal ini mobilnya SUV ya. Oke, ini rest area di sini ya. Oke, ini untuk map MII menurut gue ini panjang banget gitu loh. Gue dari sini ke tadi ke gunung aja sekitaran hampir sejam loh, guys. Jadi kalau menjelajahi seluruh map ini kemungkinan bisa sampai 4 jam 5 jam lah. Itu pun kalau kecepatannya penuh gitu. Kalau bawanya kayak gini mungkin kayaknya lama. Jadi kita salip kiri aja nih, guys. Tuh, perasaan gue ada polisi kena terus deh. Oke, okay, nice. Anjir. Mudah banget. Kita salip terus. Aduh, ada polisi. Awas. Kena lagi. Ini uang gak bisa habis nih kalau kayak gini. Tiap ada polisi kena terus loh. Oke, okay, kita lurus ya. Pelan-pelan. Oke, okay, maksimumnya 60 di sini. Nih, kita udah sampai di sini ya, guys. Nanti kita berhentinya di pelabuhan aja ya, pas mau ke penyeberangan. Mungkin untuk kelanjutannya nanti kita akan sampai ke tempat tujuan ya, yang habis dari penyeberangan itu. Dan mungkin video ini akan dibagi dalam dua part video ya, guys. Oke, ini kita udah sampai di siringnya ya, di kota siringnya. Kita akan belok ke kiri nih. Saya ke kiri dulu. Tancap terus, tuh lihat udah 100 loh, cepet banget. Kayaknya ini enak nih dipakai di tol Cipali nih, kalau menggunakan map make. Oke, belok ya. Oke, pelan-pelan mobil polisi. Pelan-pelan, tuh kena lagi. Padahal polisinya lawan arah gitu. Oke, kita selip ya, lama soalnya. Tuh, malah kena lagi. Oke, kita tinggal belok kanan aja guys, nanti di depannya. Oke, kita salip kiri. Tuh, polisinya banyak banget loh, tiap meter ada malah tuh. Di depan ada polisi lagi nih. Gila lah. Pasti di depan mobil ini juga pasti ada polisi lagi nih. Oke, rem, kita salip kiri lagi. Ekstrim banget nih. Oh, ini mobil polisi nih tadi. Tuh. Oh, ini kapal ferinya ya, guys. Nanti kita akan naik ke kapal feri ini ya. Oke, kita tinggal masuk aja ke kapalnya ya.
kita berarti belok kiri. Oke, kesan kiri dulu. Macet banget anjir. Wih, macet banget. Gila. Oh enggak, ini cuma ada truk berarti doang ya. Oke, kita masuk ke kapalnya dulu. Oke, berarti oh di sini ya, guys. Oh, ini berarti kita kapal feri yang urutan ke-3 ya. Oke, di sini ya, guys. Oke, ini masih kosong. Oke, guys. Mungkin sampai sini dulu ya, guys, untuk video kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga ya. Oke, salam gamers.